Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah KB Ear Inc. Satu lagi single Dynamic Driver dari KB Ear. Gak usah lama-lama, langsung kita bahas. Awal bulan lalu Music Lover, gue dikirimin satu produk baru dari KB Ear, yaitu KB Ear Inc. ini. Nah, gue baru sempat untuk nge-reviewnya sekarang. Nah, untuk spek dan fitur lengkapnya seperti ini. Harganya itu dibanderol 89 atau 90 US dollar. Ya, mungkin masuk ke Indonesia sekitar 1,2 atau mungkin 1,3 juta. Dan beberapa toko di Tokopedia gue lihat sudah mulai ada yang PO. Nah, untuk frekuensi responnya itu di 20 Hz sampai 40 kHz. Menggunakan single dynamic driver ukuran 8,8 mm. Sensitivity 102 dB. Impedance-nya 16 ohm. Menggunakan jack 3,5 mm. Menggunakan konektor 2 pin ukuran 0,78 dan kabelnya sudah 8 core silver plated oxygen free copper. Sedangkan untuk paket penjualannya, ini cukup banyak Music Lover. Music Lover, sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya. Nah, yang paling pertama kita akan bahas dari paling bawah yaitu dari jack-nya. Jack-nya menggunakan jack straight yang lurus, gold plated, 3 pole, jadi nggak ada mic-nya nih. Kemudian cover jacknya dari bahan metal, ada tulisan KB Ear dan finishingnya warna hitam. Kabelnya sendiri itu warna hitam, braided, ada 8 core, silver plated. Menurut gue ini cukup lentur dan kelihatan solid. Braidnya juga rapi banget. Untuk splitternya, itu bahan metal, sama persis seperti cover jacknya, finishing hitam dan ada logo KB Ear-nya. Kita naik ke bagian atasnya, di bagian over ear-nya itu di sleeve, ya ini biasanya seperti ini supaya kuping kita nyaman gitu. Ini sleeve-nya transparan. Untuk konektornya menggunakan 2 pin ukuran 0,78. Sedangkan housing konektornya dari bahan metal yang mirip juga sama seperti cover jack dan splitternya. Warna hitam dengan list merah untuk kanan dan list biru untuk yang kirinya. Sedangkan IM-nya sendiri nih Music Lover. IM-nya itu dari bahan logam, kerasa solid dan kokoh, warna hitam, doff, bentuknya seperti setengah lingkaran. Nah, di bagian faceplate-nya nih, ada tulisan KB Ear dan ada gambar, ini kalau Music Lover perhatikan, ini kayak sarang tawon atau mungkin kayak heksagon gitu deh. Dan dilapisi resin di bagian atasnya. Untuk marking L dan R ada di bagian atas dari shell-nya, dekat konektornya. Nah, vent-nya ini unik juga nih. Vent kan biasanya posisinya di bagian dalam shell. Nah, untuk yang ini, itu posisinya di bagian atas, ya, dekat marking L dan R-nya. Sedangkan untuk nozzle-nya, warna gold, ini kepisah dari bodinya. Ukuran bornya gede dan filternya berbentuk grill. Untuk tipsnya ini bahannya silikon, transparan. Nah, nozzle-nya ini agak pendek, agak beda sama IM-IM yang lain. Ini gue keingat untuk tips-tips yang khusus buat TWS, jadi nozzle-nya itu pendek dan bornya gede. Music Lover, overall untuk desain dan build quality-nya, terutama build quality-nya yang solid banget, ini gue suka banget, ini gue kasih poin 8. Sekarang kita masuk ke fitting-nya. Nah, untuk fitting-nya, gue cobain. Cukup nyaman, di kuping gue nggak ada problem sama sekali, dan gue juga dapat isolation dan sealing-nya. Kita masuk ke sound quality. Untuk sound quality-nya, Music Lover bisa cek di frekuensi responnya seperti ini. Nah, Music Lover bisa lihat ya, bentuknya agak cenderung V-shape, Music Lover. Nah, untuk bass-nya itu kerasa deep, kerasa tebel, gede, pokoknya anak basset pasti suka lah ini. Nah, dan punch-nya, impact-nya itu bagus banget. Itu kerasa kayak apa ya, ya impact-nya kayak berbody gitu. Cuman memang nggak terlalu cepat. Tapi juga nggak lambat banget loh untuk impact-nya ini. Sedangkan untuk mid-nya. Mid-nya itu memang kerasa agak di belakang. Terutama karena memang bass-nya yang kegedean ya. Jadi kerasa banget bahwa bass-nya itu hampir masuk ke bagian mid-nya. Tapi walaupun gitu, mid-nya cukup clear dan cukup jernih untuk didengarkan, terutama kalau kita dengerin vokal. Cuman memang gue kerasa di bagian mid-high-nya, dan memang kalau Music Lover lihat di frekuensi responnya, itu sedikit ada peak gitu, ada kayak bump juga di gambar grafiknya. Dan memang gue rasakan pada saat gue naikin volumenya ke agak tinggi. Jadi kalau misalnya gain-nya tinggi, itu peak di frekuensi mid-high-nya itu agak kerasa. Tapi kalau misalnya volume normal atau volume kecil, itu aman aja kok. Sedangkan untuk treble-nya, arahnya yang smooth, yang halus. Jadi Music Lover yang suka yang halus-halus, ini pasti bakalan suka. Jadi nggak akan ada rasa pedes atau ada rasa
piercing di kuping nggak ada sama sekali. Untuk genre lagu, menurut gua dari tuningnya seperti ini, itu bakalan cocok untuk cukup banyak genre lah ya. Mungkin bisa dibilang all-rounder lah. Tapi memang istimewa banget kalau Music Lover punya playlist yang bassnya gede-gede. Ya mungkin lagu-lagu R&B atau EDM itu kayaknya istimewa untuk IM ini. Sedangkan untuk teknis suaranya, nah ini kisaran harga sekitar 1 jutaan. Menurut gua untuk teknis suara kisaran 1 jutaan cukup oke lah. Detail, clarity, resolusi, ya menurut gua sih oke. Soundstage, nah ini cukup menarik di soundstage-nya. Menurut gue ini termasuk yang presisi. Jadi pinpoint, arah bunyi, positioning, semua dapat banget untuk soundstage-nya. Untuk 3D imaging-nya juga menurut gue ini cukup lega. Sedangkan untuk separasi instrumen, nggak ada masalah sama sekali. Benar-benar kepisah-pisah, nggak ada yang numpuk, dan jelas masing-masing instrumen. Untuk noise floor, nggak ada problem Music Lover. Nggak ada sama sekali gue dengar noise floor yang ngeganggu, alias ini memang black background. Kesimpulannya nih Music Lover, kalau Music Lover cari in-ear monitor yang desainnya oke, build quality-nya yang solid banget, ya, yang keren banget dan tank abis, kemudian mungkin yang nyari bass gede, all-rounder, terus playlist Music Lover mungkin banyak lagu-lagu kayak EDM, R&B, hip-hop yang kayak gitu, kayaknya KB Ear Inc. ini mungkin bisa jadi pertimbangan untuk Music Lover. Tapi anyway, itu kan pendapat gua. Bagusnya sih Music Lover kalau ada kesempatan, coba audisi sendiri dan tentu saja percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!